Pemirsa, jenazah Caca Sherly, mantan personil Trio Macan, dimakamkan di tempat pemakaman umum Wage, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa malam. Duka keluarga mengantarkan Caca yang tewas dalam kecelakaan beruntun di Tol Solo menuju Semarang ke tempat peristirahatan terakhirnya. Didampingi ayah dan ketiga adiknya, jenazah Caca Sherly, mantan personel Trio Macan yang meninggal dunia akibat kecelakaan di Tol Semarang Solo, dimakamkan di pemakaman umum Desa Wage, Sidoarjo, Jawa Timur. Pemakaman dihadiri sejumlah kerabat, sahabat almarhumah, serta perwakilan Polresta Sidoarjo. Sementara sang ibunda tak sanggup ikuti prosesi pemakaman karena masih dalam keadaan shock. Sebelumnya, tangis histeris keluarga Caca Sherly tak terbendung saat jenazah tiba di rumah duka. Ibunda Caca histeris kehilangan putrinya. Kepergian korban untuk selamanya mengejutkan orang tua dan keluarga. Caca Sherly menjadi korban tewas dalam kecelakaan beruntun di ruas tol Semarang Solo, Jawa Tengah. Nyawa Caca tak tertolong setelah sempat mendapat perawatan medis akibat luka parah di bagian kepala. Penyelidikan sementara, kecelakaan diduga akibat cuaca buruk yang menghalangi jarak pandang. Pada saat laka lantas tadi hujan sangat deras sekali. Sangat deras. Kendaraan yang paling depan itu pandangan terbatas sehingga mengurangi kecepatan, kaget, ya kondisi juga cuaca deras, hujan deras sekali, ya terjadilah kecelakaan tersebut. Nah, nanti kita masih dalam proses pemeriksaan ini, urut-urutan kendaraannya yang mana saja, kronologinya seperti apa, kita butuh waktu. Kecelakaan beruntun yang terjadi pada Senin, 4 Januari sekitar pukul 3 sore, melibatkan 7 kendaraan. Akibat kecelakaan ini, sempat terjadi kemacetan sekitar 20 menit pada ruas tol Semarang-Solo. Tim Liputan iNews melaporkan.